Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. UMSU dan Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, menggelar workshop selama 2 hari di kampus Pascasarjana UMSU pada hari Kamis dan Jumat kemarin. Workshop yang menjadi program KJA Ghost to Campus itu diikuti peserta dari berbagai kampus di Sumatera Utara yang ditandai dengan penanda tanganan kerjasama antara UMSU dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kembali dipercaya menjadi fasilitator kegiatan workshop mengenal KJA dan regulasinya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di gedung Pascasarjana UMSU itu merupakan lanjutan dari rangkaian program KJA Ghost to Campus yang diprakarsai oleh Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia. Hadir pada pembukaan workshop Wakil Rektor 1 UMSU Muhammad Arifin, Ketua Panitia Fatur Rahman, Berta Elvi Napitupulu, anggota Bidang Inklusif KAKJA IAI, Ketua IAI Sumatera Utara Lian Dalimunte, dan Ketua Prodi Maksa Pasca Sarjana UMSU Widya Astuti. Wakil Rektor 1 UMSU Muhammad Arifin yang membuka kegiatan workshop, selain memberi apresiasi kepada Ikatan Akuntan Indonesia yang terus konsisten dalam meningkatkan kompetensi akuntan, ia juga berharap agar para akuntan untuk terus mengupdate diri. Kata Arifin, perkembangan dunia global sangat tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi, sehingga para akuntan pun harus memahami dan mengikuti perkembangannya. Dan saya kira juga, akuntan ini juga metode modelnya sudah harus tetap memperhatikan perkembangan-perkembangan IT. Seperti Mayok itu dan sebagainya, ya agak IT semua. Dan saya kira juga, tidak saja untuk profesi akuntan, tapi profesi-profesi yang lain juga sudah harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan IT ini, terutama tadi kalau kita mengkaitkannya dengan revolusi industri 4.0 itu. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang ada di IT ini, kita bisa ketinggalan. Sekarang si IT-nya kan menjadi lawan kita sekarang, padahal IT itu ciptaan kita. Tapi kita dipermudah oleh IT itu sekarang. Kita bisa melihat aja, dengan IT revolusi industri 4.0 itu, big data itu sudah ada di sana semua. Kalau dulu kita yang belanja pergi ke supermarketnya, walaupun sekarang masih banyak juga, tapi sekarang supermarketnya sudah datang sama kita. Bersamaan dengan program KJA Ghost to Campus dan workshop, juga berlangsung penanda tanganan kerjasama antara Kompartemen Akuntan KJA Wilayah Sumatera Utara dengan Pascasarjana UMSU, dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Diharapkan dengan kerjasama itu, maka sinergi antara UMSU dengan Ikatan Akuntan Indonesia dapat lebih baik lagi. Syaiful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.